Korea Selatan harus menjalani laga sulit menghadapi Portugal di pertandingan terakhir Grup H Piala Dunia 2022. Laga tersebut bakal berlangsung di Education City Stadium. Korea Selatan nampaknya tidak akan didampingi oleh sang pelatih, Paulo Bento, dalam pertandingan menghadapi Portugal. Karena pelatih berkebangsaan Portugal itu menerima kartu merah dari wasit karena melakukan protes berlebihan di akhir laga antar Korea Selatan versus Ghana. Dalam pertandingan melawan Portugal nanti, Korea Selatan tetap bertumbuh kepada dua pemain top mereka yaitu Kim Mi-jae dan Song Hyun-min. Strategi serangan balik jelas bakal dilakukan oleh Korea Selatan untuk menghadapi Portugal nanti. Portugal kemungkinan bakal menurunkan beberapa pemain pelapis melawan Korea Selatan karena Portugal sudah memastikan satu tempat di fase gugur Piala Dunia 2022. Selain karena Portugal memiliki pertahanan yang solid menutup laman Yonhap Agency, Korea Selatan belum pernah mencetak lebih dari 2 gol di waktu normal sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Kendati begitu, Korea Selatan tetap memiliki peluang untuk menang karena di Piala Dunia 2022. Daegu Warrior berhasil mengalahkan Selangor Das Guinas dengan skor 1-0. Namun, hasil tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena kedua tim telah banyak mengalami perubahan skuad. Terlebih, Portugal di Piala Dunia 2022 berhasil tampil tajam dengan mencetak 5 gol dalam 2 laga, serta menjadi tim pertama di grup H yang lolos ke babak 16 besar. Tak hanya itu saja, Portugal juga akan menuntaskan fase grup ini dengan poin sempurna 9 poin. Ya, Ronaldo diprediksi akan berbuat lebih baik dan mencetak hat-tricknya di laga melawan Korea Selatan. Jadi buat kalian, apakah Ronaldo akan mencetak gol hat-tricknya di laga ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.